happiest moment in Hell Kitchen, gue mendapatkan teman sekaligus keluarga baru di sini, dan itu nggak ada yang bisa didapat dimanapun. Thank you Hell Kitchen. Buat gue, hal yang paling bahagia itu masuk Hell's Kitchen ketika gue bisa ketemu beberapa orang baru dan gue kayak mendapatkan keluarga baru di sini. Dan itu bikin, ya gue dapat sesuatu yang lebih berharga dari sekedar hadiah. Karena mungkin buat gue, hadiah itu ya bisa habis. Tapi buat gue dapat teman baru itu dengan cara seperti ini, buat gue itu udah lebih dari apapun ya. Jangan lupa ya, kalau tinggal sepiring, masak ulang. The most happiest pada saat gue main go-kart. Senangnya bukan main. For me, happiest moment itu adalah saat gue menembak. Itu adalah saat yang paling menyenangkan buat gue. Itu yang pertama kali gue lakukan dan, you know, kita boleh naik barakuda. Not everybody can do that, gitu kan. Kita naik barakuda hati turun, tapi kalau udah step kita yang nembak, pasti nyaminya ke hati. Exciting moment that I've got in Hell Kitchen. When Chef Yunas say to me like, take off your jacket and go to the red team. Andrew, take off your jacket. You go to red. You go to red! That's the exciting moment that I have in Hell Kitchen. The most exciting moment buat gue itu ketika dapat nilai di SOD dan itu bikin tim biru bisa menang juga untuk yang kedua kalinya. Untuk Heaven, tim biru, kalian semua akan bersantap ria, pergi ke restoran steak. Waktu itu temanya adalah jeroan. Itu gue pertama kalinya bikin babat dan gue nggak tahu mau diapain, dan itu benar-benar challenging ya buat gue. Yo, babatnya diapain itu? Oh, di salte biasa aja. Be. Tapi ternyata gue bisa dapat poin. Point to the blue team. Dan hal yang paling excited menurut saya selama ada di sini adalah waktu saya naik kuda. Itu selama 21 tahun saya nggak pernah yang namanya naik kuda. Takut kudanya nggak kuat nahan beban saya, tapi ternyata kudanya kuat. Dan the most excited moment itu pada saat di Gegana. Untuk tim Heaven, kalian akan latihan menembak ke firing range. Gua nembak dengan 5 peluru. Dan dari 5 peluru itu yang bikin gue lebih begitu kan ya. Ada satu peluru yang benar-benar pas jatuh di titik 10. Itu pas banget di titik paling kecil warna hitam. Matanya kena satu di tengah. Itu exciting banget itu. Menurut gue itu yang wow, luar biasa gitu. Get it done.